Selamat pagi kawan. Kita akan melakukan sambung pucuk apokat ya, dengan entres yang kami simpan selama satu minggu di kulkas kawan, dengan di dalam botol kayak gini. Di dalam ada tisu dan ada entres apokat jenis alligator. Jadi akan kami coba bahwasanya apakah berhasil atau tidak dengan kita menyimpan entres apokat alligator di dalam botol kayak gini untuk menjaga kelembapan di dalam kulkas ya. Kita akan terapkan di sambung pucuk apokat gini. Ini yang jenis lokal, bisa kita sambung di dengan entres yang kita simpan selama satu minggu. Apakah masih segar atau tidak, kita akan buka. Seperti ini kawan, kita buka ya entresnya biar mudah ngambilnya. Seperti ini, kita akan buka entresnya apakah masih segar atau tidak selama satu minggu di kulkas. Oh ternyata bisa kawan, masih segar seperti ini. Ini satu minggu loh kawan, satu minggu masih segar seperti ini entresnya ya. Satu minggu entresnya masih segar seperti ini di dalam kulkas. Jadi sangat recommended kawan. Ini masih segar kawan entresnya ya, benar-benar segar, tidak ada yang kering ataupun cara penyimpanannya seperti ini. Kemarin saya tak taruh di tisu basah ya, percobaan, terus saya masukkan di botol biar kelembapannya terjaga. Setelah itu kita masukkan di kulkas kawan, kayak nyimpan sayur gitu. Ternyata masih segar kayak gini ya, satu minggu. Kita keringkan sebentar biar enggak biar batangnya ini tidak basah. Kita bilas dengan tisu kering yang batangnya sebelum kita terapkan di batangnya sini. Seperti ini ya. Kita akan lanjut untuk sambung pucuk. Alatnya steril kawan, kita simpen kayak gini. Seperti ini perlengkapannya kawan. Kita menggunakan ini, kita bersihkan dulu. Kondisikan ini bersih ya kawan, steril ya. Seperti ini, habis itu kita siapkan menggunakan wrapping. Kita akan sambung pucuk di sini ya. Tua ya.
Ini udah tua kawan. Kita coba ambil entres yang masih muda seperti ini. Ini jenis alligator, kawan. Seperti ini, habis itu kita tutup kawan. Sangat cepat dan mudah kawan. Kalau pakai wrapping ini kemarin yang sudah kami sambung juga berhasil kawan di sana di avokat Yamagata saya berhasil banyak dengan sistem menyisakan daun di atas kayak gini. Banyak berhasilnya kawan kalau sistem ini. Kita sisakan daun di atasnya. Ini udah batang agak muda. Kita coba yang batang agak muda kawan. Pisaunya sudah agak kurang tajam kawan. Waktunya beli pisau lagi. Seperti ini kawan. Kalau yang sudah kami praktekkan itu, kalau alligator itu entres yang mudah itu malah bagus. Angka berhasilannya kawan. Kalau yang jenis alligator yang di lahan yang sudah pernah kami lakukan itu kawan. Untuk menjaga kelembapan kita sungkur. Seperti ini dan kita nyari entresnya yang
Masih segar coba. Masih muda kalau yang ini kawan, kita coba terapkan. Semua itu perlu percobaan kawan, kalau belum pernah mencoba itu bukan penasaran kawan. Kemarin yang sudah kami coba akhirnya berhasil dengan menyertakan daun seperti ini kawan. Nyambungnya itu kita pakai sedikit daun gini kawan. Bentar kawan, di entresnya ada sedikit. Agak sulit kawan kalau entresnya tidak besarnya tidak sama itu. Kita coba yang sama kawan.
atas sayap, terus